Dan Nana sangat humble orangnya, dan dia orang yang tak lupa kawan. Sebagaimana kawan tu ikhlas lah kan. Tapi kalau kawan tu ambil kesempatan, lain cerita lah kan. Tapi sebagaimana kawan tu ikhlas, Nana takkan lupa kawan. Dan alhamdulillah kita bersahabat sampai sekarang. Dan Nana sentiasa rendah diri walaupun dia dah naik tinggi nama dia. So soalan saya pada Nana kan, 2 tahun kita ber-PKP kan, ada beza tak Ramadan Nana yang dulu dengan Ramadan Nana tahun ni? Especially masa tahun lepas Tarawih, Nana jadi tak imam pada raya ke raya di rumah terapu eh? Ke Anas datang? Tak ada, tak ada. Oh, apa beza lah eh. Okay. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Okay. First kali Nana ucapkan berbanyak terima kasih kepada Cik Amin dan juga Ustaz Zuramli yang sudi bersama dengan Nana dan juga Siti Nurina FC hari ini. Okay, sebenarnya kita orang baru je habis program dekat Taman Negara. Tak ajar. Itu program yang lain sikit, corak je, corak dia lain sikit. So hari ni semua sopan eh. Alhamdulillah. Tengok mana semua bertudung, semua menutup aurat, alhamdulillah ya. Okey. Jadi soalan Cik Amin tu, apa beza dia eh? Okey. Beza tahun lepas dan tahun ni, Nana alhamdulillah sebelum Nana Ramadan ni, sebelum Ramadan ni Nana baru balik daripada umrah. Alhamdulillah. Jadi ada pengisian sikit sewaktu Nana pergi ke umrah. Ada pengisian sikit. Jadi perkara apa yang Nana alami dekat umrah tu Nana bawa ke Malaysia, dan alhamdulillah Nana tahun ni kira seronok lah sebab tahun lepas kita dah 2 tahun kita buka puasa kat rumah. Kan? Betul tak? Betul. Jangan sedih sangat. Dana bukan buat cerita sedih. Sedih benar orang ini dia. Okay, so tahun ni yang seronoknya kan Nana mengingatkan momen-momen dekat umrah tu. Apa tu? Kita semayang berjemaah. Betul tak? Masjid, standby untuk beribadah. Jadi terbawa kat sini alhamdulillah. Pergi ke terawih, alhamdulillah dapat sambung terawih. Dan juga banyaklah perubahan-perubahan dalam hidup Nana. Tapi yang paling bestnya adalah kita dapat berbuka puasa bersama. Dulu tak boleh kan? Dulu susah sikit lah sebab kita nak SOP kan. Tak duduk pun gini dulu, kena saman kita. Dulu tak boleh lah. Viral. Bila nak ambil gambar pun kita macam hati-hati eh. Betul. Dia kena dua-dua bersih. Bersih pakai mask dan bersih tak ada mask. Lepas tu caption throwback padahal. Dia suka ni. Okay, alhamdulillah. So Nana happy lah tahun ni kita dapat pergi bazar, kita dapat terawih dan dapat rapat-rapat saf tu. So Nana rasa berbeza lah tahun ni. Lebih meriah. Adakah dengan pulangnya daripada umrah, sebab setahun dua ni Nana ada, saya tak nak sebutlah pasal sama tak sama, tapi ada ujian yang melanda. Kan? Sekian, terima kasih kan. Adakah dengan pulang pada umrah tu Nana ada kekuatan baru, ada semangat baru, ada macam satu the new Siti Nurdiana? Ya, betul. Memang ada, yalah sebab kita kat sana, Nana banyak berdoa. Nana banyak berdoa supaya Allah kuatkan hati Nana, bagi Nana kekuatan. Sebab Nana ni nampak je strong luaran. Dalaman kita pun fight dengan diri kita juga. Macam mana macam apa? Aku menyanyi. Entahlah apa lagu. Nana tak pasal lagu. Allah, aku teruskan. Cuba Cik Amin nyanyi. Tak apalah. Jadi Nana banyak berdoa kat sana. Alhamdulillah. Nana harap dipermudahkanlah segala-galanya. InsyaAllah.